coba jajanan anak-anak teman-teman ini belinya nggak jauh-jauh nih beli yang deket-deket aja ini yang pertama kita mulai review ini nih ini apa namanya ini cilung mana nih mana cilungnya mana cilung Oh ini cilung cilung, cilung. mana cilungnya mana sini nugas dibuka tuh tah

Eh? Huh? Gurih. Nah, Enak, gurih. Nah, itu yang pertama cilung. Hmm. Terus nuka dua ayah deh. cilor. Cilor teman-teman. Nah ini cilor. Cilor ini namanya aci juga. Tapi pakai telur. Tapi pakai telur. Kalau yang tadi mah aci nggak pakai telur, yang ini mah aci pakai telur. Nih lihat teman-teman. Ini namanya cilor. Aci di kolo eh aci hmm. pakai telur eh uh, kita coba lagi bagaimana Oke. rasanya hmm nama rasanya enak banget teman-teman hmm sampai titik darah terakhir makanan kampung makanan kampung juga enak jadi nggak kalah sama makanan ke FC teman-teman nah, lihat masih panas, -panas oh. Nah. oh. wah mantap pokoknya tuh mm. hmm. jadi sok jelaskan isinya teh apa aja telur er, semacam kayak bahan cimol terus dia seperti sate nah terus masukin er, telur tadi masih emang nanya karena anak anak penggorengan oh, minyak panas nah Terus jadi gudak 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 gudak. Tak telur jadi kali pernah nyoba di rumah ngejil nukil tapi telur nanti tenapel saya kasih emang nih bunda ngomong ya emang pernah nyoba tapi telur nanti tenapel aku nawan harus sama ahlinya kasih mang tuh gaya si mang. Nah teman ini yang tadi nih saya baru mau coba cilung teman-teman ini benar-benar aci di kurulung. Di lihat. Tuh. Oh, tuh. Tuh. Wah. Mantap pokoknya mah. Hmm, cincong cobaan. Hmm. Enak, teman-teman, enak. Hmm. Ini teh kesukaan aku beneran. Kalau cilung teh, kalau pagi-pagi dulu semasa sekolah teh, pagi-pagi teh beli ini. Emang kepada santaiin ciga nama, ei. Non. Cilung. Ya, enggak teh. Uh, tapi si emang ini kayaknya nggak pakai bubuk roti, harusnya pakai bubuk roti jadi lebih banyak, lebih gurih gitu. sensasi sensasinya hmm. muruluk, muruluk teh. Ayah nomor tah. Eh? ayah. Dulu ya dikalemkan sama ini teman-teman. Sama, sama es. Sama es teh. Tapi seribu rupiah. Makanan anak-anak, hmm. makanan yang suka ada di depan sekolah-sekolah gitu. Hmm. Ini mah makanan asli orang Sunda, nggak ada di Amerika mah teman-teman. Jangan ngegel deh bun. di tempat kalian apa namanya ini? Ah ini namanya cilungnya di tempat Sunda mah lamun di itu ih ayah lamun di tempat kalian seperti di daerah bukan di Sunda apa namanya nggak ada makanannya cuma ada di ya, sini kalau nggak ada coba buat barangkali se, se itu se apa selera sama orang Sunda hmm. hmm.

Tuh. Oke, kita akan bongkar lagi nih cilor, teman-teman. Habis berapa jajan hari ini? Tahu. Tuh, habis 15.000. Tuh, teman-teman. Tuh. Tuh, aduh bismillah. Kita mulai icip-icip lagi. Hmm. Tapi yang ini mah Cina teh padat, eh. Oh, nah, hmm. sama ada lima lima. Padat acinya padat. No tadi mah nu cilung mah acina lenyot. Nyatnya tuh beda, ya mas seperti bahan cimo, cek bunda, gen. Yang ini mah acinya padat. Cimol di sate atau terus web dihulungkan pakai telur. Ah. Oke, teman. Mmm. Jadi tadi aki-aki lo ya, katanya ayam berkung aki-aki. Nah, cara tukang semua. Sok enak. Oke, teman, terima kasih. Udah dulu ah. Mau ngabisin dulu cimol sama cilor. Sama sama cilur, cilung. <gulung> Oke. Kita lanjut lagi di konten-konten selanjutnya dengan jajanan-jajanan sederhananya.